Halo Sobat Travel Lounge, hari ini kita bakal nyobain makanan khas dari Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau. Tapi kita nyobainnya di Jakarta nih. Nah, ini dia namanya mie Tarempa. Seperti apa sih mie Tarempa ini? Mari simak video selengkapnya. Tempat kuliner yang letaknya berada di Jalan Raya Mangga Besar ini sebenarnya cukup sederhana, namun memiliki area parkir yang cukup luas. Dan menu-menunya juga banyak macamnya. Mulai dari mie Tarempa itu sendiri, lalu ada kue tiao dan juga bihun. Semua variannya bisa direbus atau digoreng, dengan varian topping yang beragam juga. Tapi kalau kesini, yang wajib dicoba adalah mie Tarempa atau mie lembab yang atau kita juga bisa sebut mie nyemek. Selain makanan olahan mie, kalian juga wajib cobain ngohyong dan luti gendangnya. Semua makanan di sini bahannya berasal dari ikan-ikanan. Dan mie-nya mereka buat sendiri loh. Nah, next-nya kita kulineran di mana lagi ya? Yuk, kasih rekomendasi kalian di kolom komentar. Salam Travel Lounge.